Beberapa badan sivil menggesa Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim menghulurkan tangan untuk berdamai dan juga bersatu dalam membawa negara ke arah yang lebih baik sepanjang 4 tahun ini selepas keputusan pilihan raya negeri terhasil. Walaupun politiking ataupun kempen hangat sepanjang 2 minggu pada pilihan raya negeri 6 negeri tersebut dan hasilnya status quo, tetapi kita tahu bagi yang menang, mereka merasakan mereka terus mendapat mandat dan mereka rasakan rakyat menolak parti tertentu. Bagi yang kalah juga, mereka merasakan ada ruang lagi untuk memperbaiki prestasi mereka dalam pilihan raya umum ke-16 yang akan datang. Tetapi wajarkah permintaan ini dipandang ringan oleh semua pemain politik sama ada di blok kerajaan ataupun di blok pembangkang? Kerana ini penting untuk menutup segala politiking ataupun segala perdebatan politik yang tidak berkesudahan yang membadai negara sejak tahun lalu dan malah lebih awal selepas langkah syaratan itu. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana Esra Wani menggesa ke semua pihak boleh berbincang, boleh ke meja rundingan, melakukan apa jua perpaduan dalam bentuk apa juga yang boleh dipikirkan sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri, kerana yang kalah tidak kalah semua dan yang menang tidak menang semua. Jadi untuk melihat perkara ini, yang berbahagia Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, pengarah UM Lead ataupun Pusat Kepimpinan dan juga Pembangunan Profesional Universiti Melayu sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Datuk Dr. Anis Yusal, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Dok, dengan beberapa gesaan badan-badan sivil termasuk ideas dan juga bersih dalam hal ini, adakah ia satu perkara yang perlu disambut oleh semua pihak? Saya ingat seawal tamatnya PRU ke-15 di Esra Awani, saya membuat gesaan begitu. Saya kata dah selesai pilihan raya yang lalu, terus bekerja. Malah waktu itu saya cadangkan jangan ada cuti-cuti, kita semua perlu bekerja bersama untuk memajukan negara ini. Jadi perkara untuk penyatu paduan ini setiap lepas pilihan raya memang adalah keperluan sebab kita berbeza pendapat untuk menunjukkan apa nama politik, falsafah dan pahaman politik yang masing-masing. Tapi selepas pilihan raya proses demokrasi itu berlaku, maka saya rasa sepatutnya kita lupakan, letak di tepi apa juga perbezaan. Yang penting sekarang ni untuk bekerjasama. Belah mana pun mereka berada, ada yang menjadi kerajaan di negeri, ada yang menjadi kerajaan di pusat. Sekarang masanya untuk kita memikirkan masa depan negara. Dan memang saya rasa gesaan itu sangat tepat dan ahli politik perlu berlapang dada supaya memberi keutamaan kepada masa depan dan pembangunan negara bangsa kita. Dr. Anis, bagi setengah pihak, mereka merasakan mereka mendapat kemenangan besar dalam pilihan raya negeri ini dan berterusan keputusannya pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jadi mereka merasakan adalah wajar untuk menggesa mana-mana komponen dalam pihak kerajaan ataupun pembangkang terus berfikir bagaimana untuk menjatuhkan kerajaan ini kerana mereka rasakan kerajaan ini tidak kompeten, tidak bekerja, apa juga label dan juga panggilan yang diberikan, dan mereka merasakan ada masa, ada ruang lagi dalam apa juga platform kerajaan yang dibentuk dalam atas nama perpaduan ini wajar dijatuhkan. Adakah ini satu kenyataan yang wajar diraikan ataupun kita perlu menoktahkan kenyataan-kenyataan yang sentiasa mencabar keputusan pilihan raya dan juga ingin mengubah kerajaan di pertengahan jalan? Kita rasanya memang susah untuk menotahkan ini kerana selagi mereka ahli politik, inilah makanan mereka dan mereka akan terus memainkan sentimen ini. Cuma yang kita boleh gesa adalah supaya mereka pada pandangan saya melihat kepada apa yang akan dicapai oleh negara ini kalau kedua-dua pihak ceasefire. Kita cadangkan supaya cukuplah politik yang dah sejak November tahun lalu sehingga ke hari ini, masih lagi usaha plot, komplot antara satu sama lain. Masanya untuk kita fikirkan tentang susah payah rakyat di bawah sana, rintihan rakyat. Saya rasa agak keterlaluan kalau orang politik memikirkan diri mereka, sama ada keabsahan mereka untuk berkuasa atau tidak,
Pilihan raya itu adalah prosesnya. Dan pilihan raya yang baru ini menunjukkannya apa juga yang mereka rasa yang pentingnya kerajaan pusat masih lagi ada 2/3 majoriti yang dipegang oleh kerajaan perpaduan dan kerajaan negeri ya tanya ada banyak negeri yang dikuasai sepenuhnya oleh satu-satu belah parti. Persoalannya adakah dengan kita mendominasi keseluruhan itu ada baik untuk sebuah negeri atau kita perlu juga ada check and balance, jadi perlu ada opposition dan ini semua perlu difikirkan juga demi masa depan negara kita. Pembangunan itu bermula di tiap-tiap kampung, daerah, negeri. Jadi masanya sekarang untuk membangunkan negara, memulihkan. It's healing time. Kita dah menyakitkan hati, hurt each other begitu lama. Jadi masanya sekarang saya rasa sesuai untuk kita move on. Panggil apa pun kita perlu reconciliation, penyatu paduan, pendamaian, proses apa juga. Tapi yang penting saya rasa masa untuk memberi tumpuan pada pembangunan negara itu perlu difikirkan oleh semua pihak. Ya, beberapa kenyataan segera diberikan oleh Menteri Besar yang baru mengangkat sumpah seperti Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan dan juga Menteri Besar Kedah. Mereka menyatakan bersedia membuka lembaran baru dan juga melupakan segala episod titik bengit politik sepanjang kempen yang begitu hangat dalam pilihan raya negeri yang lalu dan diharap Kerajaan Persekutuan akan menyahut cadangan itu ataupun menyahut seruan itu. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tahu juga sepanjang kempen pilihan raya sentiasa mengangkat isu tata kelola, isu berkaitan dengan accountability dan juga kestabilan dan ingin memelihara hubungan baik antara negeri dan juga persekutuan, kerana akhirnya rakyat sendiri yang akan mendapat manfaat walaupun apa jua bendera fahaman politik mereka. Jadi apa pandangan Dr. Anis? Saya sangat setuju. Sebab itu kalau boleh dalam masa yang ada ini, saya nak memberi gambaran supaya rakyat terbanyak dapat melihat apakah yang akan menjadi faedah atau manfaat kepada rakyat kalau kedua-dua belah pihak ini dapat berdamai dan memberi keutamaan kepada rakyat. Masa politik dah tamat. Ini masa untuk kita bekerja. Jadi apakah saya nak beri lima faedah. Yang pertama, sudah tentu kalau kedua-dua pihak hentikan politik ini, kita akan wujudkan satu keadaan kesepaduan sosial yang sangat baik yang boleh memberikan ruang untuk rakyat dalam belah mana pun mereka berada, bekerja bersama. Takkan selamanya kita masih nak bekerja pun nak fikir fahaman politik dan menyebabkan masalah. Jadi daripada berbalah, kita perlu wujudkan satu environment di mana rakyat melihat bahawa ada social cohesion. Jadi mereka boleh bekerja. Itu satu penting kalau ada kejahatan senjata dalam segi politik. Keduanya, dia juga akan mewujudkan satu keadaan negara yang stabil. Saudara sebut tadi, Perdana Menteri cakap tentang kestabilan. Kestabilan ini penting sebab negara yang stabil saja akan menjemput pelabur datang. Tak ada pelabur yang akan datang membuat pelaburan di sebuah negara kalau negara itu kecil-kecil, bergaduh, masih berpihak dan berkonflik. Jadi itu juga faedah yang perlu kita lihatkan yang akan dicapai oleh negara ini dan rakyat akhirnya. Yang ketiga, kita bercakap tentang trust deficit. Rakyat di mana pun merasakan kurang keyakinan atau kepercayaan pada kerajaan-kerajaan yang ada. Jadi kalau dia rakyat dapat melihat bahawa orang politik ni lebih besar daripada apa yang mereka sanggup mengenepikan kepentingan peribadi atau kepentingan parti mereka, meletakkan rakyat, maka ini akan memberi keyakinan rakyat terhadap kerajaan-kerajaan ini. Ini penting sebab keyakinan rakyat kepada kerajaan itu akan menyebabkan wujudnya satu sistem governance yang baik yang akan dihormati oleh semua pihak. Tiga. Yang keempat, saya kira kita juga perlu ambil kesempatan Malaysia ini. Kalau kita membaca buku terbaru oleh Kishore Mahbubani tentang 21st century adalah century untuk ASEAN. Dia sebut tentang CIA, dia kata China, India dan Asia. Kita di Malaysia ini boleh meraihkan kepelbagaian. Kita ada orang China, kita ada orang India, kita ada dan di luar daripada China, India dan Indonesia, negara ini mempunyai penduduk yang paling ramai boleh berbahasa
Mandarin, boleh bahasa Tamil, boleh berbahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi sepatutnya daripada kita berpelagahan, kita patut build on kita punya diversity ini sebagai competitive advantage kita yang boleh kita bawa ke peringkat antarabangsa. Itu penting. Jadi untuk ini tercapai, pertamanya ahli di politik, parti-parti politik perlu berdamai supaya rakyat boleh jadikan itu contoh untuk mereka juga belajar untuk ini bab perpaduan nasional yang kita dah cakap berpuluh tahun, Nazri, dan saya rasa masanya perlu ditunjukkan oleh kepimpinan negara. Dan masa kita berbincang tentang program yang dibuat di UM Lead juga, saya sebut benda ini, inilah sebabnya kita perlu fikir. Dan yang terakhir, yang kelima, saya rasa a peaceful Malaysia, negara yang aman di Malaysia akan dihormati di peringkat dunia. Dan suara kita akan diterima. Kalau kita bersengketa, macam mana kita nak bercakap di persada antarabangsa, di bangsa bersatu, nak menyuarakan pandangan kita tentang apa yang berlaku. Kita nak condemn Palestin pun, dia akan pusing balik, kata you nak condemn Palestin. Macam mana kalau you tak boleh hidup berdamai dalam negara sendiri? Ini benda-benda ini secara mudahnya, saya harap pandangan ini boleh sampai pada rakyat terbanyak supaya rakyat menjadi pendesak untuk meminta kedua-dua belah pihak. Cukuplah masa berkempen dah habis, mati semua orang, masanya sekarang untuk kita bermaaf-maafan dan memberi fokus kepada masa depan negara dan pembangunan negara. Ya, bagi Dr. Anis, setengah pihak mengambil kesempatan dengan keputusan ini menyatakan pendirian mereka kepada kiblat parti tertentu yang menyatakan bahawa orang Melayu dan orang Islam perlu bersatu padu mengenepikan musuh-musuh Melayu dan Islam, dan atas nama itu mereka perlu menggabungkan kekuatan itu di peringkat negeri dan juga persekutuan. Dan mereka melihat isu-isu sekolah agama misalnya di Selangor dianaktirikan, akan ditutup. Ini seolah-olah cuba memberi gambaran bahawa keputusan ini tidak menggambarkan negara ataupun negeri kita akan aman. Akan sentiasa ada anasir-anasir yang cuba menidakkan Melayu dan Islam sebagai majoriti tonggak negara ini. Dan kalau kita amati titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris ketika upacara mengangkat sumpah pada hari yang lepas, bahawa baginda menitahkan bahawa pada musim lalu, pada edisi yang lalu, ada pihak cuba menggugat kestabilan politik dan juga kerajaan perpaduan yang dibentuk tanpa sebarang sebab yang munasabah, sebaliknya hanya bermotifkan kepentingan peribadi. Jadi titah tuanku juga, tindakan itu tidak mendatangkan kebaikan, malah menyebabkan pentadbiran negeri terjejas dan rakyat menjadi bangsa, selain turut mengingatkan wakil rakyat untuk menyuarakan segala permasalahan dalam rangka-rangka yang diberikan seperti wakil rakyat dan juga esko kerajaan negeri. Jadi nampaknya Raja-Raja Melayu juga concern dan juga sentiasa mengingatkan ini sebelum pilihan raya, ketika pilihan raya dan juga pasca pilihan raya. Jadi mengapa ada pihak tertentu mengambil ruang-ruang ini sentiasa cuba menghangatkan semula politiking dan isu-isu 3R itu, kerana mereka rasakan itu malish yang paling mudah untuk menyuntik emosi bagi mereka yang tidak berpuas hati. Pandangan Dr. Anis. Pada masa yang sama, apa yang saya sebut tadi itu, kalau dia dimainkan untuk menakut-nakutkan orang lain, pada masa yang sama, usaha ini juga sebenarnya menakutkan kaum-kaum lain dalam Malaysia. Suka atau tidak, kita perlu fahami dan terima. Malaysia ini adalah negara berbilang kaum, negara bilang agama. Jadi kita dah hidup bersama dah tahun ini, kita dah nak sambut tahun ke-66, ini bulan kemerdekaan. Mungkin semangat kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini perlu diguna sama sebagai healing period sampai sambutan Hari Malaysia. Kalau boleh, sama-sama kita fikirkan, renungkan rakyat Malaysia yang ada, yang bilang kaum, bilang agama, bilang etnik ini, tak ada tempat lain lagi. Inilah hilangnya kuasa orang Melayu, hilangnya apa Islam dan sebagainya. Tak hilang. Selagi ada, kalau the case of di Terengganu, kalau semua pimpinan yang dibenangi itu, macam mana nak hilang Islam? Yeah. Ada kuat, utuh, kukuh, kita ada pimpinan-pimpinan kita yang ada. Tapi kita perlu belajar dalam negara seperti Malaysia ini,
kena kita power sharing, kita kena berkongsi kuasa, kita kita bekerja bersama. Tidakkah kita akan menjadi kuasa lebih besar yang saya sebut di awal tadi kalau kita ambil kesempatan daripada cultural diversity kita untuk kita pergi berniaga di negara China, berniaga negara India umpamanya dengan populasi yang kita ada. Itu sebenarnya itu kekuatan kita, bukan untuk kita nak takut-takutkan oh orang akan mengambil alih kuasa kita. Kita yang menguruskan negara ini, kita tahu bagaimana negara ini diuruskan dan perlu diuruskan oleh orang-orang yang baik. Sebab itu, pada saya, pada waktu ini, negara perlukan pemimpin-pemimpin yang lebih terbuka. Jadi, rakyat juga perlu memilih pemimpin yang tidak hanya memainkan sentimen untuk kepentingan diri atau memainkan racial card untuk menakut-nakutkan orang. Dan memilih pemimpin yang lebih jiwa besar, yang menerima kepelbagaian, yang menerima bahawa Malaysia ini perlukan semua pihak. So, inilah akan mencapai keadilan, yang keadaan sosial yang kita cakapkan, bukan hanya retorik. Masanya sekarang cukuplah kita nak berretorik, nak menakut-nakutkan, tapi perlu kita terjemahkan melalui usaha, melalui amalan kita untuk kita hidup bersama dalam kepelbagaian yang ada ini. Ya, untuk hidup bersama dalam kepelbagaian ataupun dengan pelbagai warna ini, kita memerlukan satu figura politik yang besar. Perlu mengangkat idea-idea besar dan pastinya selain daripada apa yang Dr. Anis katakan, kita sebagai masyarakat sivil perlu menjadi tenaga ataupun gerakan pendesak badan-badan NGO, CSO dan sebagainya. Tetapi adakah ini juga medan ujian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi seorang negarawan? Walaupun berada di satu kedudukan yang selesa, 2/3 tidak dapat digugat di peringkat parlimen itu, walaupun kajian perpaduan ini utuh, tetapi adakah wajar beliau sendiri ke hadapan sebagai satu pimpinan yang menunjuk contoh berlapang dada, marilah kita duduk semeja, mungkin ada MOU ke apa ke yang boleh dilakukan, memberikan hak-hak juga kepada para pemimpin pembangkang seperti mana yang mereka mahukan dan bergerak ke hadapan? Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun memulakan usaha yang begitu. Kalau kita lihatkan tamat saja pilihan raya, pemilihan pilihan raya negeri ini, ucapan yang beliau buat itu memang ke arah itu. Maknanya, okey, kita perlu berbincang bersama. Tapi persoalannya di sini, saya rasa kalaupun satu pihak bersikap terbuka, tapi kalau pihak yang lain masih lagi terus-terusan, masih lagi apa yang dilaporkan ada usaha-usaha untuk pergi ke Sabah, Sarawak dan sebagainya, walaupun ini hanya apa yang orang sebut-sebut, ini dah tentu akan meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kedudukan yang agak defensif. Jadi semua pihaklah saya rasa perlu berfikir dengan lebih terbuka dan lebih besar. Saya pasti yang menjadi masalah dalam negara kita ini bukan hanya pemimpin yang ada, tapi orang-orang di sekelilingnya. Masalah kita bila orang sekeliling itu memberi indikator yang menunjukkan bahawa kita perlu beranakkan, kita perlu terus menyerang, ini masanya. Ini yang memainkan sentimen. Of course, pemimpin pun bila termakan dengan cara-cara yang begini akan semangatnya itu menjadi tinggi yang menyebabkan dia buat perkara yang sebenarnya boleh melukakan negara kita. Jadi saya rasa mungkin bukan setakat pemimpin, orang keliling, semua pihak perlu. Inilah demokrasi. Kalau tak, orang itu tidak berfungsi, kita perlu ambil alih dan sebagainya. Jadi tapi persoalannya sudah kita lihat proses tidak berfungsi itu di mana. Mungkin parlimen bulan September ini menjadi medan. Pelan ekonomi madani baru saja dilancarkan. Jadi mungkin seperti yang saya sebut, Perdana Menteri dan kerajaan kabinet yang ada perlu berusaha berlipat ganda untuk menterjemahkan pelan-pelan yang ada ini untuk menjadi realiti supaya rakyat mendapat manfaat daripada usaha-usaha ini. Itu cukuplah. Kita cakap-cakap sahaja, masanya untuk bekerja. Dan semua pihak perlu menunjukkan bahawa mereka bukan hanya nak bercakap, tapi masa untuk menterjemahkan
rancangan pelan yang kita ada untuk dijadikan sebagai usaha yang akan membantu memberi manfaat pada rakyat. Saya rasa semua kena beri tumpuan pada itu, dan mungkin dengan cara ini kita akan dapat melihat semula bagaimana penyihatan perpaduan itu perlu. Pada saya yang paling penting yang saya sebut tadi di awal, mungkin bagi pihak Perdana Menteri memulakan menjemput untuk mengadakan perbincangan, let's engage dan kalau boleh engage dengan orang-orang yang boleh apa memberi pandangan. Dia jangan engage dengan orang yang confrontation kan. Jadi kita pilih antara yang ramai-ramai itu, mungkin ada orang yang boleh mendengar kita dan boleh apa bersetuju untuk tidak bersetuju. Nak bersetuju untuk perang memang susah, tapi untuk bersetuju sepenuhnya susah juga. Jadi kita cari orang yang boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Cuma kurangnya proses itu perlu dimulakan. Kalau nak tunggu both side masih merasa curiga dengan satu lain, sampai kesudah kita akan jadi mangsa, rakyat akan jadi mangsa kepada pergolakan politik ini. Ya, untuk bergerak ke hadapan juga, Dr. Anis banyak membuat kajian tentang indeks mesra dan juga hidup bersama dalam kepelbagaian ini. Kita tahu juga apabila naratif mengatakan bahawa negara ini wajar berada di satu tangan majoriti yang besar, dan satu pihak juga begitu gusar jika kerajaan ini mengikut nada tersebut, iaitu lebih banyak ke kanan kerana ingin memujuk orang-orang majoriti supaya menyokong kerajaan perpaduan ini, kerana itu nampak cacat dalam keputusan ini. Jadi ada setengah pihak, terutamanya mereka yang rasional, mereka yang melihat Malaysia perlu bergerak dengan kesepaduan kepelbagaian ini, risau jika kerajaan tunduk dengan nada-nada sebegini dan akhirnya apa yang dikatakan perjuangan menstrukturkan ekonomi, reformasi institusi akan menjadi retorik kerana untuk melayan dengan natijah keputusan pilihan raya negeri dan pilihan raya umum yang lepas. Apa pandangan Dr. Anis? Di mana titik tengahnya? Saya rasa yang penting dalam apa juga usaha ini, kita perlu melakukannya secara telus. Yeah. Ketelusan ini akan menyebabkan rakyat dan semua pihak, penyokong semua pihak dapat menilai keikhlasan pihak yang apa extend the olive branch itu, ataupun yang bersetuju untuk kita berbincang dan pandangan balas. Rakyat akan penilaian ini akan membuat rakyat memilih mana yang sebenarnya ikhlas dalam memimpin negara, membawa kita kepada satu tahap yang lebih baik untuk negara. Tapi kalau pun kita buat usaha ini tapi disebut di seluruh pihak secara tutup-tutup dan tidak, ini kadang-kadang kita takut pada bayang-bayang kita. Masih lagi kita tahu, oh ini tak disebut, ini isu sensitif. Pada saya, sebenarnya di Malaysia ini tidak ada isu sensitif. Yang sensitifnya manusia. Orang di hadapan itu yang sensitif. Jadi kita perlu berbincang dan masalah-masalah ini perlu dibuat secara terbuka. Saya rasa proses dalam pilihan raya negeri baru ini, debat antara dua pemimpin, dua pihak itu baik, dan perkara-perkara begini boleh diteruskan. Kita bawa mungkin daripada debat, kita buat perbincangan meja bulat yang diwakili oleh pemimpin lain yang boleh berbincang tentang dasar, kebaikan dasar negara tentang satu kerja. Berbincang bukan kita nak terus bercakap dan nak main sandiwara dan nak attack personality orang dan sebagainya. Kita bincang tentang dasar, policy discussion. Kita wujudkan ini sebagai budaya baru. Lepas election, okay, panggil semua pihak dan sebagainya. Mungkin awal ni boleh mulakan satu round table discussion yang kita kata kita wujudkan program untuk kita melihat bagaimana, apakah dasar terbaik untuk negara ini. Memahami masalah rakyat di bawah sana, apakah benda-benda yang perlu kita terjemahkan. Jadi mungkin pada waktu ini, pihak pembangkang merasakan ada benda-benda yang dibuat tidak baik untuk negara. Ya, buktikan, bincangkan. Sebenarnya perkara ini semua adalah benda yang patutnya dilaksanakan di parlimen. Mungkin parlimen bulan 9 ini dijadikan medan untuk kita, dan sekarang pun banyak sesi parlimen boleh dah ada di online, boleh ditonton. Dan rakyat perlu ambil peluang ini untuk menilai wakil-wakil rakyat. Adakah mereka mainkan peranan untuk membantu membawa negara ini ke satu peringkat yang lebih tinggi, atau mereka adalah sebahagian daripada masalah negara
yang terus-terusan memainkan sentimen kaum, masih menggunakan bahasa-bahasa yang tidak, yang unparliamentary. Dan ini dan rakyat perlu memilih. Adakah orang macam ini yang kita mahu terus-terusan berada dalam parlimen kita yang mewakili kita? Jadi rakyat punya kuasa dan kuasa rakyat telah kita kita dapat lihat dalam PRU ke-14, PRU ke-15 dan pilihan raya ini. Pemimpin-pemimpin politik dan ahli politik perlu menghormati. Ini adalah apa yang dimahukan oleh rakyat. Jadi jangan mereka mengambil kesempatan keikhlasan rakyat dalam memilih ini untuk mereka pula membuat terjemahan ataupun komplot sendiri untuk untuk mencari kuasa. Ini sudah bertentangan dengan dengan majoriti rakyat. Terima kasih Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, pengarah UM Lead Pusat Kepimpinan juga Pembangunan Profesional Muslim Malaya. Jadi lupakanlah perpecahan, hentikan politiking sejenak, bukan sejenak, kalau boleh 4-5 tahun mendatang ini, dan kembali tumpu untuk bangunkan dan tadbir negara dan juga negeri, beri kesejahteraan kepada rakyat, dan itu yang dimahukan dalam setiap kali kita melakukan perubahan dalam pilihan raya. Terima kasih Dr. Anis sekali lagi. Jadi sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.